Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Jadi kita sampai pada bab yang ke-8 daripada kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, dan kita sampai pada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini menerangkan tentang Al-Azan. Al-Bab Samin fi Fadilatil Azan. Ya. Atau dalam bahasa kita, kita sebut bang lah. Ya. Azan. Pada menyatakan kelebihan bang. Bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan bang. Qala sallallahu alaihi wasallam, man azana li salati 7 sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azana lis-salati, barang siapa yang berazan, ya, berazan untuk tujuan apa? Untuk tujuan pemberitahu waktu solat. 7 sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, dalam keadaan dia menghitung-hitung mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya bara'atan minan nar, kelepasan daripada siksaan api neraka. Nah, ini kelebihan untuk para-para muazzin. Ya, orang-orang yang menyeru manusia kepada solat. Ya. Ke Allah Subhanahu wa taala beri berbagai-bagai kemuliaan. Tapi hendaklah dalam satu tempoh jangka masa yang panjang, bukan sekali azan je kita dah mengharapkan kelebihan-kelebihan tersebut, ya. Di dalam hadis ini dinyatakan selama 7 tahun kalau kita dapat istiqamah
sebagai muazzin dengan menghitung-hitung mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keimanan atas ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kelepasan daripada azab api neraka, siksaan api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bang bagi sembahyang 7 tahun ya, padahal mengkira-kirakan pahala pada Allah ya, yani mengkira-kirakan pahala tu maksudnya kita menghitung-hitung ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan dengan mengharapkan ganjaran tersebut ya, dengan tiada mengambil upah ya. Ini khidmat dia sebagai juru azan tu, muazzin tu hanya mencari keridhaan Allah, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, bukan mengharapkan allowance gaji ya, ataupun upah daripada pihak masjid atau sebagainya ya. Ini menunjukkan keikhlasan dalam menyeru, mengajak manusia untuk mendirikan solah, amalan ibadah yang fardu ya. Maka nescaya di surat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Dan pada satu riwayat, diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi daripada memakan akan dia di dalam kuburnya. Ini satu lagi kemuliaan yang Allah kurniakan. Maknanya tubuh badannya walaupun sudah meninggal dunia ya, tidak akan dijamah dagingnya itu oleh sekalian binatang-binatang yang melata dalam bumi ini. Macam ulat-ulat, serangga-serangga ni apa semua, tak akan dapat menjamah tubuhnya, tak akan dapat merosakkan dagingnya ya. Diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata. Binatang yang melata nak tak kira lah, yang merayap-rayap atas muka bumi ni ya. Segala serangga ya, kalau jengking, ulat-ulat, cacing-cacing ni semua ya, tidak akan dapat menjamah daging ya. Ini diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi daripada memakan akan dia di dalam kuburnya. Jadi kalau tuan-tuan, bapak-bapak ya, inginkan keselamatan dalam kubur, kita nak keselamatan atas dunia ni macam-macam lah, kita buat rumah besar, pagar ya, security system ya, macam-macam ha. Ada ilmu kebal lagi, ada baju kebal lagi, macam-macam nak pelihara kita tu daripada diganggu ataupun dicederakan ha, itu atas dunia ni ya. Kita ada pengiring lagi, bodyguard lagi, bagai-bagai ya. Bagaimana hal keadaan kita dalam kubur pula nanti ha, siapa nak escort kita, siapa nak pelihara kita kalau kita tidak ada amal-amal soleh apa pun kurang ya? Ha. Jadi antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada para muazzin tu, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan dagingnya dan tubuhnya tu dari dimakan oleh sekalian binatang-binatang yang melata pada bumi ini. Dan bertanya seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan olehmu akan daku dengan amal yang memasukkan daku dengan dia akan syurga. Sabdanya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini sahabat ni datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan daku, yani khabarkan kepadaku apakah suatu amal yang akan dapat memasukkan daku ke dalam syurga. Yani dengan amalan tersebut apabila aku mengamalkannya akan dapat membawa aku masuk ke dalam syurga. Apakah amal tersebut, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan diri kamu tukang bang bagi kaum kamu, berhimpun mereka itu sembahyang dengan kamu ya, sembahnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, amal yang akan dapat memasukkan kamu ke dalam syurga itu antaranya ialah kamu jadikan diri kamu sebagai tukang bang, iaitu muazzin bagi kaum kamu ya. Ha. Macam kita di kampung kita ha, atau di bandar kita ya, atau di tempat kerja kita ya. Maka itu adalah satu amal yang akan dapat membawa kita masuk ke dalam syurga. Kemudian, maka jika tiada kuasa, sabdanya,
jadikan dirimu imam bagi kaum kamu. Ini kalau kamu tak mampu nak menjadi muazzin, tukang bang, ini mungkin suara tak cukup kuat ataupun nafas tak cukup panjang, ya, maka jadikan diri kamu tu sebagai imam bagi kaum kamu. Sembahyang mereka itu dengan kamu, ya, kerana itu juga akan dapat menjadikan diri kamu tu mudah untuk mendapat masuk ke dalam syurga dengan amalan tersebut, ya. Maka jika tiada kuasa, yakni kalau kamu nak jadi imam pun tak mampu, ya, sabdanya, maka lazimkan olehmu dengan saf awal, ya. Jadi keutamaan kepada muazzin dan imam tadi, ya, kalau tak mampu, kalau kita tak mampu nak jadi muazzin, ya, suara pun tak sedap, ya, nak jadi imam kita pun tak pandai sangat nak baca surah yang panjang-panjang, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lazimkan olehmu dengan saf awal. Ini kita berada dalam saf yang pertama di dalam sembahyang berjemaah kita. Ya, itu juga akan dapat membawa kita, ya, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan orang yang bang itu hajibullah, yakni ini gelaran bagi orang yang muazzin tu digelar sebagai hajibullah. Yakni seperti orang menunggu pintu, menanti, memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja. Demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang, bang ia munajat dengan Tuhannya, diberi dengan tiap-tiap kali bangnya pahala 1000 Nabi. Yani bagi orang yang muazzin ini digelarkannya sebagai hajibullah, ya. Hajibullah ni apa? Ibaratnya seperti orang yang menunggu pintu dekat pintu istana tu, ya, dia menunggu pintu. Mana kalau orang datang nak berjumpa raja tu, dia yang akan bagi izin boleh masuk. Itu ibaratnya. Itu kemuliaan bagi seorang muazzin tu. Sebab apa? Sebab dengan dialah, apabila dia menyeru manusia tadi, dia mengajak manusia, memberitahu kepada manusia. Yani azan ini pada istilahnya, ya, dia adalah pada segi lughahnya dia adalah satu pemberitahuan, ya, atau pada istilahnya adalah untuk memberitahu waktu-waktu solat yang tertentu. Jadi muazzin ni dia memberitahu waktu-waktu solat yang sudah tertentu untuk bila masuk waktu sembahyang tersebut, dia seolah-olah memberi laluan kepada orang-orang yang nak menunaikan ibadah tadi tu masuk kepada pintu solat, iaitu untuk mendirikan solat apabila sudah terdengar azan oleh muazzin tadi, ya. Demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang, bang ia munajat dengan Tuhannya, diberi dengan tiap-tiap kali bangnya pahala 1000 Nabi, ya, ganjaran bagi orang yang muazzin tadi. Dan imam itu digelarkan dia sebagai apa? Wazirullah. Wazirullah ni ibaratnya, wazir ni macam menteri lah, ya. Yakni seperti wazir, tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka itu, diberikan dengan tiap-tiap sembahyangnya pahala 1000 siddiq, ya. Ini orang yang menjadi imam tadi. Dan orang yang alim pula digelarkan dia sebagai apa? Wakilullah, ya. Kerana diberikan dia dengan tiap-tiap hadisnya, ini setiap hadis yang dibacakannya itu, yang dibacakan oleh orang alim tersebut akan menjadi nur pada hari kiamat dan disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan pahala ibadat 1000 tahun, ya. Dan orang yang belajar ilmu, baik laki-laki maupun dan yang perempuan, ya, mereka itu digelarkan dia sebagai apa? Khudamullah, yakni para-para khadim Allah, ya, khadam-khadam Allah, ya. Mereka itu khudamullah Ta'ala, maka tiada balas bagi mereka itu melainkan syurga. Ini bagi para-para khadim ini, orang yang belajar ilmu Allah ni, ilmu-ilmu agama ni, mereka adalah dengan maksud apa? Untuk berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala juga, ya, untuk melaksanakan segala tuntutan-tuntutan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Maka tiada balasan bagi mereka itu melainkan syurga. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, apabila ada kamu di dalam dusun, yakni kalau kita dalam hutan ataupun dalam kebun kita, maka bang olehmu
dan angkatkan suara kamu, maka bahwasanya tiada mendengar akan dia oleh segala pohon kayu dan tanah dan manusia dan jin, melainkan menaik saksi baginya pada hari kiamat pada Allah Ta'ala. Ini apabila kita serukan azan tu, baik di dalam hutan ataupun dalam dusun kita, dalam kebun kita ke, atau di tengah padang pasir sekalipun, ini tempat yang tak, memang tak ada penghuni kat situ, kita tengok tak ada orang, tapi ada makhluk-makhluk lain, haiwan-haiwan, pohon-pohon kayu, tumbuh-tumbuhan, itu semua je akan menjadi saksi kerana mereka mendengar seruan azan yang telah diserukan itu, yang dilaungkan itu, dan semuanya akan menjadi saksi. Termasuklah kalau ada manusia, mereka juga akan menjadi saksi, dan jikalau ada jin di kawasan-kawasan tersebut, ianya juga akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azzana isnatai asyarata sanah wajabat lahul jannah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzana, barang siapa yang berazan, isnatai asyarata sanah, selama 12 tahun. Isnatai asyarata sanah, selama 12 tahun dia bertugas menjadi muazzin, wajabat lahul jannah, maka wajiblah baginya syurga. Kalau 7 tahun tadi dilepaskan daripada api neraka, kalau dah sampai 12 tahun dia berkhidmat sebagai muazzin, menyeru, mengajak manusia untuk mendirikan solat, maka wajib baginya syurga. Itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bang 12 tahun, nescaya wajib baginya syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azana, barang siapa yang berazan, khamsa salawatin, untuk 5 waktu sembahyang, berazan untuk 5 waktu sembahyang, tak kiralah sembahyang tu dalam masa satu hari ke, ataupun dalam masa seminggu ke, dalam masa hidup dia pernah dia azan untuk 5 waktu sembahyang, imanan, dengan keadaan penuh keimanan, keyakinan, dengan kepercayaan i'tikadnya yang sahih, wahtisaban, dan dengan penuh mengharapkan ganjaran, menghitung-hitung ganjaran pahalanya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan baginya. Ghufira lahu ma taqaddama, apa yang terdahulu daripada, min dhanbih, sekalian dosa-dosanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan pengampunan dosa yang telah lampau kita, apabila kita dapat melakukan amal yang mulia ini, itu azan 5 waktu ni. Tapi nak adalah diingat di sini, kalau macam amal-amal yang lain tu, lelaki wanita boleh amal, tapi kalau macam azan ni, dia adalah satu amalan yang hanya dikhususkan untuk lelaki saja. Perempuan tak boleh azan. Kalau waktu, baik untuk waktu-waktu yang sunat sekalipun, kalau contoh macam kalau ada orang masuk hantu ke, orang sakit apa, ataupun apa, mungkin hujan lebat ke, ataupun petir ke, yang memerlukan sunat untuk kita azan, wanita tak boleh azan. Bukan kata haram apa, tidak, dia tidak disunahkan untuk perempuan untuk berazan. Maksudnya itu juga perlu lelaki untuk berazan. Tapi kalau iqamat boleh. Maksudnya kalau kita sama-sama perempuan nak sembahyang, nak mendirikan sembahyang berjemaah, kalau perempuan jadi imam untuk perempuan boleh kan? Maka bolehlah iqamah. Tapi tak, azan tak boleh. Ini dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bang bagi 5 sembahyang padahal percaya dengan bahawasanya bang itu daripada pekerjaan syarak, ini dengan penuh keimanan, dan mengkira-kirakan pahalanya pada Allah, ini dengan penuh ihtisab,
diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Ha, kita ni macam-macam dosa, banyak dosa sangat, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang kita sedar, dosa tak sedar, ya, dosa yang sembunyi, dosa terang-terangan, ya, macam-macam dosa kita, ya. Kita kena banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ha, dengan kita melakukan amal azan ini juga, khasnya bagi kaum lelaki-lelaki lah, ya. Ini juga ada peluang untuk kita mendapat pengampunan dosa, ya. Maka bang lima ini diampun baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Maka bang lima sembahyang itu sama ada di dalam sehari semalam atau di dalam beberapa hari bercerai-cerai. Ini tak semestinya dalam satu hari 24 jam tu kita melakukan lima azan tersebut, ya. Mungkin pada hari-hari yang bercerai-cerai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun ya'asimuhumullahu ta'ala min azabil qabr as-shahidu wal-mu'adzinu wal-mutawaffa yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah. Sabda Nabi SAW, salasatun, ada tiga kelompok, ya'asimuhumullahu ta'ala min azabil qabr, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara mereka itu daripada azab kubur. Ha, siapa tiga golongan ni? Ha, ya, dia apabila dikuburkan dia terpelihara daripada azab kubur. Tiga golongan tersebut, yang pertamanya apa? Asy-syahid, orang yang mati syahid, ya. Berkenaan syahid ni, dia ada syahid terbahagi kepada beberapa syahid, ya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia wal akhirat, ya. Nanti akan dijelaskan. Dan yang terpelihara daripada azab kubur ni, golongan yang kedua ialah wal muazzin, ya, orang yang berazan, tukang azan. Ini juga, mereka juga akan terpelihara daripada azab kubur. Dan yang ketiga, orang yang meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang dipeliharakan mereka itu oleh Allah Taala daripada siksa kubur. Pertama, orang mati syahid. Kedua, tukang bang. Ketiga, orang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Jadi yang dimaksudkan dengan syahid di sini ada dinyatakan, ya, dan dikehendaki dengan syahid itu syahid akhirat. Yang dimasukkan dengan syahid sini, yang terpelihara daripada azab kubur ni, adalah orang yang syahid akhirat atau syahid dunia dan akhirat, ya. Kalau orang tu dia hanya syahid dunia saja, maka mereka tu tak akan dapat, ya, keselamatan tersebut daripada azab kubur tadi, ya. Dia ada tiga golongan syahid. Yang pertama, syahid akhirat. Yang kedua, syahid dunia wal akhirat. Dan yang ketiga, syahid dunia saja, ya. Orang yang syahid akhirat ni macam mana? Juga akan dinyatakan nanti, ya. Dan orang yang syahid dunia wal akhirat, ini dunia dan akhirat pun bagaimana? Akan dinyatakan nanti. Dan orang yang syahid dunia saja ni macam mana? Juga akan dinyatakan nanti, ya. Adapun syahid akhirat jua, yang dikatakan syahid akhirat jua, ya, di dunia nampak macam tak syahid lah, ya, tapi di akhirat dia dihitung seperti syahid. Maka iaitu seperti orang yang kena bunuh dengan zalim, ya. Orang kalau kena bunuh dengan zalim tu, ha, maka mereka tu termasuk dalam golongan syahid akhirat, ya. Ini dibunuh dengan zalim, contoh macam kena cincang ke, kena gegaji ke, kena kerat dua badan dia ke, itu dibunuh dengan zalim lah, ya. Haa, atau bagi macam-macam cara, ya, nak menzahirkan kezaliman membunuh orang ni, ya, tembak ke, bagi racun ke, gantung ke, tak tahu macam-macam kita boleh, tak boleh nak fikirkan, ya. Jadi kalau orang yang dibunuh dengan zalim tadi, maka mereka itu juga termasuk dalam orang-orang yang syahid akhirat. Dan jikalau zalim pada kelakuan membunuhnya jua seperti orang yang mustahak dibunuhkan dia dengan kerat kepala, maka dibunuhnya dengan kerat tengahnya. Dan orang, yakni kalau orang yang sepatutnya dibunuh dengan hanya dengan pancung, ya,
tapi dibunuh dengan lebih zalim lagi. Contohnya dibunuh, dikerat dua badan dia. Ha, itu dah melampaui daripada had yang sepatutnya dibunuh, ya. Ha, maka itu juga termasuk dalam syahid akhirat. Dan orang mati tenggelam air. Ha, kalau mati dengan sebab tenggelam air, ya. Mati naik kapal contohnya. Ha? Ha, kapal tenggelam. Atau naik perahu, perahu tenggelam, ya. Dan jikalau derhaka padanya dengan sebab minum arak sekalipun. Yang ini kalau meskipun orang yang mati tenggelam tu orang yang seorang penderhaka, yang minum arak sekalipun, tapi dengan sebab dia tetap beriman, ya. Cuma dengan keadaannya yang melakukan dosa itu dia menderhaka. Kalau dia mati dalam keadaan tenggelam tadi, dia juga termasuk dalam syahid akhirat, ya. Bersalahan kalau orang yang tenggelam air dengan menjalankan perahunya pada waktu bergerak angin besar. Macam contohnya kalau nelayan tu, ya, dia dah nampak dah angin ribut, laut tu bergelora, tapi dia nak redah juga, nak pergi ke laut, ya. Tiba-tiba perahu dia tenggelam, dia pun lemah. Itu tak boleh nak kira syahid. Sebab apa? Dia dah tahu dah balak menunggu kat depan, dia pun nak redah juga, ya. Ha, itu tak dikira syahid. Tak kira syahid akhirat, ya. Maka itu bukan syahid. Nampak? Dan orang mati dengan sebab runtuh rumah, ya. Sekarang ni kita banyak rumah berlapis-lapis, ya. Rumah apartmen, flat, ya, kondominium, semua berlapis-lapis dah. Kalau dulu rumah setingkat je, apa nak runtuh rumahnya? Ya. Tapi kalau sekarang ni dah macam apa, Highland Tower dulu, ha, runtuh sekali. Jadi kalau dengan sebab runtuhan rumah tersebut, ha, mati, maka itu dikira mati syahid, ya. Ha, ini untuk orang yang beriman lah. Kalau dia tak beriman, nak kira syahid apa? Dia kafir, ya tak? Ha. Jadi dengan orang mati dengan sebab runtuh rumah atau terbakar, atau terbakar api. Dan contohnya macam terbakar api yang kes apa, budak-budak pelajar-pelajar tahfiz yang mati terbakar, ya, dengan sebab kezaliman budak-budak nakal tu, ya, buat jahat macam tu. Jadi mereka tu semua dikira sebagai syahid akhirat juga. Dan orang mati di dalam dagang, kalau contoh dalam dia dalam perjalanan untuk mengusahakan perniagaan, ya, perdagangan, dalam perjalanan ni dia mati, kerana mereka juga dalam usaha jihad untuk mencari rezeki, ya. Dan jikalau derhaka dengan dagangnya sekalipun, yakni meskipun seperti contohnya sahaya yang lari daripada penghulunya, yakni dia bekerja dengan tuan dia, ya, pergi berniaga, ya, tiba-tiba lari pula kerja tadi, lari daripada penghulunya, lari-lari, ha, tiba-tiba aksiden pula contohnya, maka itu juga termasuk, ya, walaupun dia sedang dalam melarikan diri, dia dalam usaha dalam perdagangan. Dan perempuan yang derhaka kepada lakinya, ini walaupun dalam perniagaan, dalam apa, perjalanan dia untuk berdagang tadi, suami isteri contohnya, ya, kalau isterinya tu lari pada suaminya sekalipun, ya, kalau mati dia kira syahid akhirat juga. Dan orang menuntut ilmu, ya, ini bagi para penuntut, pelajar-pelajar, dan jikalau mati atas hamparannya sekalipun, ya, ini penuntut-penuntut ilmu ni, walaupun dia mati atas tempat tidur dia, atas katil dia, ya, disebabkan pelajar-pelajar ni kadang-kadang mereka dibebani dengan berbagai-bagai pelajaran-pelajaran, kadang-kadang menyebabkan mereka tu tak ada masa nak memelihara makan minum, kesihatan mereka pun terganggu, kadang-kadang ada yang sakit, ya, dan menyebabkan kematian pun ada. Jadi walaupun mereka tu dalam usaha menuntut ilmu, ya, meninggal dunia di tempat tidur hamparan mereka sekalipun, mereka tetap dikira sebagai syahid juga, ya. Dan orang mati sakit perut, mati sakit perut, ya, perut memulas sampai sakit, ya, gastrik contohnya. Dan orang mati dengan sebab ta'un, ya, penyakit ta'un ni juga adalah satu penyakit yang apa, merebak, ya, dia satu penyakit yang berjangkit disebabkan oleh sejenis virus, ya, virus yang biasanya boleh merebak dalam air yang tercemar, ya. Kalau orang yang dah pernah kena taun, najis mereka tu mungkin tercemar ke dalam air yang digunakan oleh orang lain, mungkin penyakit taun tu boleh merebak, ya.
Biasanya penyakit ta'un ini disebabkan najis-najis yang tercemar, yang apa, air yang kotor, tidak ada kebersihan dalam air tadi, maka boleh menyebabkan penyakit ta'un itu merebak. Dan jikalau pada yang lain masa ta'un sekalipun, ya, dia ta'un ni kadang-kadang dia ada waktu dia, ya, wabak dia berlaku, mana sekali wabak dia tu berlaku, bukan kata seorang kena penyakit ta'un tu, dia mungkin berjangkit sampai satu kampung ataupun satu pekan, satu bandar, ya, satu kawasan tu dia boleh merebak, ya. Jadi kalau orang tu dia kena penyakit ta'un bukan pada masa wabak sekalipun, tapi disebabkan penyakit ta'un, maka mereka ni juga termasuk kira syahid akhirat juga, ya. Dan jikalau pada yang lain masa ta'un sekalipun, atau mati dengan penyakit yang lain daripada ta'un tetapi di dalam masa ta'un, kalau musim wabak penyakit ta'un tu sedang berlaku, tapi ada satu orang ni hamba Allah ni dia mati bukan disebabkan penyakit ta'un, dia mati disebabkan penyakit lain, maka mereka ni juga termasuk dalam syahid akhirat. Sebab apa? Dia dapat maknanya dengan sebab wabak penyakit ta'un tadi, dia juga termasuk, ya. Atau kemudian daripada masa ta'un, sekira-kira sabar ia mengkira-kirakan pahalanya pada Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau orang yang dengan sakit tadi dia sabar atas penyakitnya tadi, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan berikan mereka itu pahala, ya, syahid akhirat. Dan setengah daripada syahid akhirat itu orang yang asyik kepada seorang. Ini asyik itu maksudnya dia cinta, jatuh cinta dengan seorang dengan syarat terpelihara ia daripada jatuh kepada yang haram. Ini percintaan itu tidak menyebabkan dia terjatuh pada perkara-perkara yang haram, zina seumpamanya. Hingga menilik kepadanya pun tiada jatuh. Sekira-kira jikalau berkhalwat ia dengan dia sekalipun tiada jatuh kejahatan. Dan dengan syarat disembunyikan hingga daripada orang yang ia kasih akan dia sekalipun. Ya, jadi mati dengan sebab apa? Asyik atas seseorang. Macam kisah Laila Majnun, ya. Majnun yang begitu asyik dengan Laila. Dan perempuan yang mati beranak, mereka ni juga termasuk dalam golongan yang syahid akhirat. Yang mana mereka ni akan terselamat daripada, terpelihara daripada azab kubur, ya, yang disebabkan mati beranak. Dan jikalau daripada zina sekalipun, meskipun wanita tersebut disebabkan dia berzina, maka dia mengandung dan dia beranak, dia meninggal dunia. Itu juga termasuk syahid akhirat, ya. Tak boleh kita nak rendah-rendahkan. Dengan syarat tiada makan ubat menjatuhkan dia. Yang ini dia mati ketika beranak tu bukan sebab dia makan ubat atau apa-apa, ya. Demikian lagi orang mati terkejut atau mati di dalam negeri kafir, harbi, ya. Seperti kata Ibnu Rifa'ah, maka sekalian yang tersebut syahid akhirat juga, ya. Ini kalau orang yang mati dengan sebab terkejut, ya, atau mati di dalam negeri kafir, negeri kafir harbi. Negeri kafir harbi ni negeri kafir yang kita boleh perangi, ya. Maka kalau kita mati dalam negeri kafir harbi tersebut, kita juga termasuk dalam golongan syahid akhirat juga. Dan ada pun syahid dunia dan akhirat. Yang macam mana pula dikatakan syahid dunia wal akhirat ini? Maka iaitu orang mati dengan sebab perang dengan kafir, ya. Dengan sebab berjihad, berperang dengan orang kafir, maka dia mati dalam peperangan tersebut dengan kerana niat untuk meninggikan agama Allah Ta'ala, bukan kerana riak, bukan kerana ujub, bukan kerana sumu'ah, ya, dan umpamanya. Maka mereka ini tergolong dalam orang-orang yang syahid dunia wal akhirah, ya. Jadi untuk syahid dunia wal akhirat ni kita kena berjuang, berlawan, menentang orang kafir demi meninggikan agama Allah, wa kalimatullahi hiyal ulia, untuk menegakkan kalimah Allah. Jadi
Dan makna syahadah bagi mereka itu bahawasanya hidup mereka itu pada Tuhan mereka itu dan direzekikan mereka itu seperti barang yang dikatakan dia Al-Husaini. Ini orang-orang yang mati syahid akhirat dan dunia wal akhirat ni, keadaan mereka itu maksudnya macam mana? Bahawa mereka itu sentiasa hidup di sisi Tuhan mereka dan Allah Ta'ala tetap kurniakan rezeki pada mereka setiap hari. Ya. Bersalahan syahid dunia. Jadi orang-orang yang syahid dunia sahaja, ini bagaimana pula keadaan dia? Macam mana yang dikatakan syahid dunia sahaja ni? Maka tiada masuk ia di dalam hukum ini. Jadi orang yang syahid dunia sahaja, mereka ni tak akan dapat keistimewaan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan tadi, iaitu salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabr. Iaitu tiga golongan yang Allah Ta'ala akan memelihara mereka itu daripada azab kubur. Ya? Ha, kalau syahid dunia saja, mereka ini tak termasuk dalam golongan tersebut. Ya? Golongan yang pertama, Nabi nyatakan apa? As-syahid. Ya? Jadi, dan dimaksudkan dengan as-syahid di sini, syahid dunia wal akhirah ataupun syahid wal fil akhirah. Ya? Syahid akhirat. Bukannya syahid dunia. Ya? Sebab apa syahid dunia ni? Dia tidak diterima, ya? Ha, bahkan silap boleh masuk neraka pula, ya? Bersalahan syahid dunia jua, maka tiada masuk ia di dalam hukum ini, iaitu orang yang mati di dalam perang dengan kafir. Ini dia berperang melawan orang kafir juga, tapi hal keadaan dia berbeza dengan orang yang syahid dunia wal akhirat tadi. Sama-sama mati juga, ya? Tapi bezanya apa? Pada niat mereka. Orang yang syahid dunia wal akhirat tadi, niat dia adalah untuk menegakkan kalimah Allah, untuk membela agama Allah. Manakala orang yang syahid dunia sahaja ni, dia niat dia berjuang, berjihad tu untuk mendapatkan penghormatan, kemuliaan, pengiktirafan dan sebagainya, sanjungan dan sebagainya, ya, atas tujuan riak. Iaitu orang mati di dalam perang dengan kafir padahal padahal berpaling lari daripada mereka itu, ha, ataupun dia dalam tengah-tengah perang tu dia niat nak lari daripada perang, dalam niat dalam dia tengah duk lari daripada perang tu terbunuh juga, ha, jadi kalau dia terbunuh dalam keadaan dia sedang melarikan diri daripada perang, ya, lari dari perang itu, kalau dalam perang jihad melawan orang kafir, lari daripada perang tu satu dosa besar, ya, ha, jadi kalau dia mati dalam keadaan tersebut sedang lari daripada perang, tak sama macam lari daripada tuannya waktu sedang mencari rezeki, itu tak dia tak sebesar macam lari tengah berperang melawan orang kafir ni, ya, termasuk dosa besar, ya, ha. Jadi ataupun dengan sebab dia apa, atas wajah yang tiada redha oleh syarak, yakni berperang dia melawan orang kafir tadi dengan tujuan untuk apa? Untuk riak ataupun sumah. Riak ni maksudnya dia nak menunjuk-nunjuk pada orang dia punya kegagahan dia, kehebatan dia, ya? Ha, dia punya kelebihan-kelebihan, kehandalan dia, ketangkasan dia berperang sebagainya, ya? Atau supaya orang mendengar-dengar mana tentang kemasyhurannya, ha, akan sentiasa diceritakan umpamanya. Ha, ini semua tujuan-tujuan yang bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ini hanya dihitung sebagai syahid di dunia sahaja. Ha, dunia nampak macam mati syahid lah. Jadi untuk mereka ni, urusan pengkebumian untuk mereka tu diuruskan sama macam orang yang mati syahid dunia wal akhirat juga. Ya, ha, macam mana orang mati syahid berperang, ya, tak perlu di sembahyang, tak perlu di apa, dimandikan. Ha? Mana mereka juga mendapat layanan yang sama sebelum mana sebagai seorang syahid di dunia ni, ya, tapi di akhirat tidak ada ganjaran syahid untuk mereka, ya, na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu walau ya'lamuna ma fil fit tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma
ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau mengetahui manusia akan barang yang pada bang dan pada saf awal, yakni daripada kelebihan pada keduanya, yakni pada amalan azan, amalan bang dan pada amalan hadir pada saf yang pertama dalam sembahyang berjemaah, kelebihan-kelebihan yang terkandung padanya, ganjaran-ganjaran fadilat yang terdapat padanya, kalau seseorang tu mengetahui, kalau seseorang manusia tu mengetahui, ya, kemudian tiada dapat mereka itu, yakni akan jalan pada menghasilkan keduanya melainkan dengan membuang undi, nescaya membuang undi mereka itu pada menghasilkan keduanya. Ya, kalau orang tahu ganjaran pahala yang terdapat pada kedua-dua amalan tersebut, yakni pada bang, ya, semua orang berebut nak jadi muazzin, tapi Allah Ta'ala sembunyikan, ya, ganjaran pahala tu. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja yang terpilih, ha, untuk amalan tersebut. Ya. Begitu juga kalau Allah Subhanahu Taala, ya, bukakan ganjaran pahala untuk siapa yang duduk dalam saf awal dalam sembahyang berjemaah, semua orang berebut nak duduk dalam saf yang awal. Ya, sehingga akan terpaksa apa? Nazir terpaksa buat undian pula. Peti undi, siapa nak masuk saf awal, kena undi dulu. Dah macam tu pula. Itu jadi Allah Taala dia sembunyikan. Jadi hanya orang-orang yang Allah Ta'ala bagi taufik, orang yang ada ilmu, ada kesedaran, dia bekerja untuk meraih ganjaran pahala tersebut, dia akan cepat-cepat meluru ke saf yang awal. Kalau orang yang dia tak ada ilmu, dia kata tak apalah, duduk belakang pun tak apa, senang, cepat sikit nak keluar nanti. Imam bagi salam yang boleh terus keluar cabut. Jadi duduk di saf awal itu juga ada mengandungi kelebihan, ya. Kalau orang tahu dia akan berlumba-lumba, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalau mengetahui manusia akan barang yang pada bang dan pada saf awal, yakni daripada kelebihan pada keduanya, kemudian tiada dapat mereka itu, yakni akan jalan pada menghasilkan keduanya melainkan dengan membuang undi, nescaya membuang undi mereka itu pada menghasilkan keduanya, ya. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada mendatangkan awal waktu, nescaya berlumba-lumba mereka itu kepadanya. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada sembahyang Isyak dan Subuh, yakni daripada kelebihan pahala berjemaah pada keduanya, nescaya mendatang mereka itu akan keduanya. Dan jikalau berjalan mengesok sekalipun, yakni kalau sampai perlu merangkak, ya, nak datang ke masjid pun, kalau, ya, kalau kita ketahui ganjaran pahalanya, kalau Allah Ta'ala tunjukkan betapa besarnya nilai pahala yang disediakan untuk waktu-waktu tersebut, ya, misalnya kita akan, dalam sesusah mana pun kita akan usaha untuk menghadirkan diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa faqabbala ibhamaihi fawada'a 'ala 'ainaihi wa qala وقال مرحبا بذكر الله تعالى قرة أعيننا بك يا رسول الله فأنا شفيعه يوم القيامة وقائده إلى الجنة. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar ia akan bang, maka mengkucup ia akan dua ibu tangannya, maka menghantar ia, yakni akan keduanya atas dua matanya, dan berkata ia, marhaban bizikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, maka akulah yang mensyafaatkan akan dia pada hari kiamat dan yang menolong akan dia kepada syurga. Ya, ini satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengar seruan azan, nida' di sini maksudnya seruan azan, faqabbala ibhamaihi, maka dia mengucup dua ibu jari, ya, dua ibu tangannya, fawada'a 'ala 'ainaihi, kemudian dia meletakkannya atas kedua matanya. Maksudnya di sini, man sami'an nida', barang siapa yang mendengar seruan nida', seruan azan. Dan dimaksudkan dengan seruan azan ni bukannya daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah aja. Dimaksudnya apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalimah
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, bila kita dengar lafaz kalimah tu disebut, maka kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kita selawat ya, kita kucuk pada kedua ibu jari kita, pada kuku ni, ha, kita sapu atas mata. Ini ada fadilat dia, ya, dan ada sebab dia. Ya, nanti kita akan baca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan apa? Maka akulah yang mensyafaatkan dia, ya. Maka Rasulullah akan memberi syafaat. Ya, doa dia apa? Marhaban bi zikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ya. Maka akulah yang akan memberi syafaat. Nabi sabda Nabi sallallahu akan memberi syafaat kepadanya. Faedah riwayat Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, ia barang siapa mendengar namaku. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar namaku pada bang. Nampak? Apabila nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam azan dan menghantar ia akan dua ibu tangannya atas dua matanya. Yang ini dia letakkan dua ibu jari ini atas dua mata tu bila didengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan membaca ia akan doa ini. Ini doa ya yang akan dinyatakan nanti, ya. Akulah yang menuntut akan dia pada padang kiamat, iaitu ya basiran bila hadaqah ihfaz ainaya wa nawwar wa nawwir huma, ya. Ha, ini doa apabila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam azan, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita kucup, kita jawab azan tu dan kita kucup dan kita sapukan pada kedua atas mata kita, ya. Dan tersebut di dalam Qisasul Anbiya, ni kitab kisah para-para anbiya, ya, bahawasanya Nabi Adam alaihi salam rindu hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya. Nabi Adam alaihi salam, diriwayatkan bahawa beliau telah jatuh rindu hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika ia di dalam syurga, maka mewahyu Allah Taala kepadanya. Yani waktu Nabi Adam alaihi salam dalam syurga tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi. Cuma nur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saja yang sudah ada, ya. Jadi Nabi Adam alaihi salam ni, dia tengok nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tertulis di dalam syurga, dah di arasy Allah Taala pun dah tertulis nama Muhammad ni. Siapa Muhammad ni? Sehingga beliau begitu rindu, baginda begitu rindu nak bertemu, nak berjumpa dengan Muhammad ni. Ya. Maka mewahyu Allah Taala kepadanya, iaitu yakni bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada sulbi engkau. Dia ada di tersembunyi dalam sulbi engkau. Ya. Dan zahir ia pada akhir zaman, ya, akan terzahir Muhammad itu pada akhir zaman. Maka memohon ia, ini Nabi Adam AS pun memohon kepada Allah Ta'ala bahawa berjumpa ia dengan Muhammad AS di dalam syurga. Jadi Nabi Adam AS punya rindu nak bertemu dengan Muhammad ni, ya, yang mana kalau bukan kerana beliau, kalau bukan kerana Muhammad tu, tak Allah Ta'ala ciptakan sekalian dunia ni, langit dan bumi ni semuanya, ya. Maka memohon Nabi Adam AS minta, ya Allah, nak aku nak berjumpa dengan Muhammad alaihi salatu wassalam ini di dalam syurga ni. Maka menjadi Allah Ta'ala akan nur Muhammad itu pada kuku dua ibu tangannya. Jadi pada dua kuku ibu jari Nabi Adam AS tu, dia jadi macam cermin. Maka dilihatnya wajah bagi Nabi SAW terpampang di dalam kuku ibu jari itu. Ya. Maka menjadi Allah Ta'ala akan nur Muhammad itu pada kuku dua ibu tangannya seperti cermin. Maka mengkucup Adam alaihi salam akan kuku dua ibu tangannya itu. Dan sapu ia atas dua matanya. Ha, jadi atas tindakan perbuatan tersebut. Ha? Maka tatkala mengkhabar Jibril alaihi salam dengan demikian itu. Ini apabila Jibril alaihi salam mengkhabarkan peristiwa tersebut yang telah berlaku jauh begitu lama, beribu-ribu tahun, waktu Nabi Adam AS dalam syurga lagi, tapi Jibril mengetahui tentang perkhabaran tersebut dan dikhabarkannya kepada baginda Nabi SAW, ya. Tatkala mengkhabar Jibril dengan demikian itu akan Nabi AS, sabdanya, maka sabda Nabi SAW,
Barang siapa mendengar namaku di dalam bang, maka mengkucup ia akan kuku dua ibu tangannya dan sapu ia atas dua matanya. Jadi sebagaimana tindakan amalan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS tadi tu, nescaya tiada buta selama-lamanya, insyaAllah. Ya, itu antara fadilat, fadilat kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaAllah, ya, lagi sedikit lagi. Dan riwayat daripada Syekh Fariduddin, barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya, jadi dia membaca pada dua kuku ibu tangannya dengan doa berikut ini, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, yang mana merupakan ayat, ya, sepotong ayat daripada surah Qaf ayat yang ke-22. Ya, yeah. Jadi apabila kita membaca doa tersebut sebanyak 7 kali, ya, barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya, fakashafna anka ghita'aka fabasuruka al-yawma hadid, 7 kali, dan menselawat ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap kalinya, kemudian mengkucup ia, ini mengkucup tu maknanya kita cium dia, ya, akan dua ibu tangannya dan sapu dengan keduanya atas dua matanya, nescaya memberi manfaat bagi cahaya matanya dan hilang mudarat daripada dua matanya, yakni untuk menguatkan pandangan mata kita insya-Allah taala, ya. Atau dibacanya marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah, ataupun kita baca doa yang tersebut ini, ya, seperti riwayat daripada Nabi Khidir alaihi salam. Dan datang pada khabar bahawasanya segala orang yang datang mereka itu akan siratul mustaqim, mendapat mereka itu atas sirat itu beberapa unta daripada nur yang berpelana daripada yakut dan zabarjad. Maka terbang unta itu dengan mereka itu di atas sirat dan syafaat oleh tiap-tiap daripada mereka itu 40,000, dan lalu di dalam nur itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata muazzin Allahu akbar, dibukakan baginya segala pintu langit. Dan apabila berkata ia asyhadu alla ilaha illallah, berhiasi baginya oleh segala perempuan yang bikir di dalam syurga, yakni semua bidadari-bidadari yang bikir tu maksudnya yang anak dara, ya, yakni anak bidadari. Dan apabila berkata ia wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, berkata malaikat angkat olehmu akan hajat kamu kepada Allah Taala, maka bahawasanya ia menunaikan bagi kamu akan hajat kamu, ya. Jadi kalau muazzin tu bila dia berazan tu pun malaikat, ya, memberikan kita doa, ya, mendoakan agar hajat kita dipenuhi. Dan adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang muazzin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 orang muazzin. Ya. Yang pertamanya siapa? Bilal ibni Rabah, iaitu awal-awal orang yang bang pada Islam. Ya. Ini azan ni, bang ni mula disyariatkan pada tahun pertama Hijrah, ya. Mula-mulanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggunakan loceng. Ya, pukul loceng tu untuk panggil semua penduduk-penduduk Madinah tu mendirikan solat. Tapi dalam masa yang sama, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh sahabat-sahabat, ya, fikirkan kalau ada cara-cara lain, ya, untuk mengajak manusia bersolat. Ya. Jadi ada satu orang sahabat ni, dia bernama Abdullah bin Zaid kalau tak silap saya, ya. Dia telah bermimpi, ya. Dia telah bermimpi, dia nampak dalam mimpi itu ada seorang bawa loceng. Dan dia tanya, "Ah,
boleh tak saya nak beli loceng ni? Maka orang tu kata, kamu nak buat apa loceng ni? Saya nak guna untuk mengajak manusia semayang, dia kata. Maka orang yang bawa loceng tu kata, mau tak aku ajarkan kepada kamu satu perbuatan yang mana lebih baik daripada ketuk loceng ni untuk mengajak manusia pergi semayang. Maka orang tu pun kata, maka sahabat tu pun kata, bolehlah, ajarlah. Maka orang tu pun panggil dia dan ajar kalimah-kalimah azan. Allahu akbar, Allahu akbar, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, seterusnya sampailah la ilaha illallah, ya. Dan bila nak iqamah, maka dia pun pergi bergerak sedikit dan dia pun tunjukkan cara untuk iqamah pula, ya, lafaz-lafaz iqamah juga. Maka pada keesokan harinya dia bangun pagi, dia pun telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan mimpi tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyukai, ya, apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, dan dia kata, baginda Nabi SAW kata, kamu pergi bawa Bilal dan ajarkan kepada Bilal kalimah-kalimah tersebut. Maka Bilal pun belajar daripada sahabat tadi untuk menyeru manusia kepada azan, ya. Jadi itulah antara awal-awal, ya, azan itu disyariatkan, ya. Jadi sahabat yang menjadi muazzin bagi hadrat baginda Nabi SAW itu yang pertama sekali siapa tadi? Bilal ibn Rabah. Itu awal-awal orang yang bang pada Islam. Dan keduanya Ibnu Ummi Maktum. Dan ketiganya Sa'ad ibni Aiz. Dan yang keempatnya Abu Mahzurah. Ya. Dan sunat bang pada telinga kanak-kanak yang sebelah kanan dan qamat pada telinganya yang sebelah kiri, sama ada kanak-kanak itu laki-laki atau perempuan. Ini amalan sunat yang kita boleh lakukan, ya, dengan amalan azan tadi. Apabila bayi yang baru lahir, ya, pada telinga kanannya kita azankan dia, dan pada telinga kirinya kita iqamatkan dia, baik pada anak yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dan sunat dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, dan qul huwallahu ahad pada telinganya. Dan faedahnya supaya anak tersebut, yakni kanak-kanak tersebut, terpelihara daripada zina selama umurnya dan tiada memberi mudarat akan dia oleh ummu subyan, iaitu tabiat daripada jin intiha bujairimi. Jadi ummu subyan ni apa? Ummu subyan ni dia adalah daripada kalangan jin, ya, jin wanita yang mengganggu bayi-bayi yang baru lahir. Biasa kalau kanak-kanak, bayi-bayi yang baru lahir kadang-kadang dia suka menangis, macam kita kata sawan tangis, ataupun dia merengek, dia mata dia terbeliak, dia kadang-kadang dia tengok ke dinding, dia tengok ke siling, dia macam terbeliak, ya. Sebab apa? Ini gangguan daripada ummu subyan ni, ya. Dia jin, ya, syaitan, dia mengganggu kanak-kanak tadi, budak-budak dia nampak, ya. Jadi untuk memelihara daripada gangguan ummu subyan ini, maka kita bacakan pada kanak-kanak tadi, yang bayi yang baru lahir tadi, dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr dan qul huwallahu ahad pada telinganya, ya, wallahu aalam. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi pada bab ni pada minggu hadapan, insyaallah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, saya bukakan soalan untuk satu soalan, insyaAllah. Kalau ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan azan, ada. Kalau tak ada, insyaAllah, mudah-mudahan apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما
Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. Wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna aljannata ma'al anbiya alaihimu salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.